Betul-betul ini kayak Ladi, gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari mi gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak terlambat. Gak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan! Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Enggak deh, terlambat Miseng. Sudah satu jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi nafsu tetap dihukum. Kok gak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua enggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus gak ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan meninggal di mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiri. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, gak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua mau lempari Kak, lemparkan Ma, lempar mi, lempar. Sekiranya kita menghukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh bunda. Tidurkan ku dalam pelukmu. Thank you.
Adakah hidup yang sempurna? Bagai dongeng kecilku dulu, teringatku hadirmu bunda.